yang pertama, kubra pertama yang akan membuat pembentangan adalah kumpulan The Underdog Born. Tepuk. Diwakili oleh Black Panther, ketuanya, yang akan menyampaikan tajuk DIO-nya, Reducing Excessive Wastage, The Underdog Born. Tepuk. Terpuji ni. Okay, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, saya saya Black Panther daripada grup The Underdog Bone. Okay, so saya akan membentangkan tajuk grup kami, iaitu mengurangkan wastage adhesive dekat production line kita lah. So ni adalah format DIO kita yang kita selalu guna. Jangan baca ni, jangan pandang sana, pandang kami, pandang sini, pandang kami. Mana kami? Okey, ini adalah ahli kumpulan kami lah. So yang pertama tu, yang atas sekali tu adalah saya. Yang dibantu oleh sekretari saya. Sekretari ya, bukan security. Okey, dia adalah Ain. Mana awak tahu? Mana kan awak tahu itu jenaka kami semalam? Okeylah. Awak tak ada kan semalam? Saya dapat rasa Black Panther kan? Black Panther dia ada teknologi yang tinggi. So dia dapat tahu lah apa yang berlaku semalam. Okay. So dia punya assistant Cik Hafiz. Bukan Cik Hafiz tu lah. So memang Hafiz FA. So saya dibantu oleh rakan-rakan daripada Zil, CTO dan FA. Okay. Suruh lah ahli-ahli kumpulan Black Dog Bond berdiri kata. Ahli kumpulan Black Dog Bond berdiri kata. Suruh lah. Cakap lah. Ahli kumpulan saya berdiri. Yeay. Itu je. Okey, seterusnya. Okey, so macam saya cakap tadi mula-mula, nama kumpulan kami adalah The Underdog Bone. Bone. Okey, ini adalah kami punya ahli kumpulan, kami punya kumpulan punya gambar. Sampai ke tiang sana kau pusing. Tak ada tadi pandang sini tadi. Bedak, kau jangan pusing-pusing. Poin je. Ini ini kumpulan kami punya. Dah. Pandang kami. And then pandang kami. Sebelah ni adalah kami punya slogan. Baca dari situ. If you want to go fast, go alone. Tapi if you want to go far. Tapi if you want to go far. Semangat. If you want to go far, okay, cepatlah. If you want to go far, go alone. Apa pula ni, go together lah. Lagi sekali. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, If you want to go far, go together. Dah. Untuk pemilihan tema, kita buat juga macam group discussion. Macam dalam gambar ni, kita ambil gambar kumpulan ramai-ramai. So kita ambil dalam animation saja. So selepas tu, kita buat brainstorm untuk semua rakan-rakan ahli kumpulan untuk keluarkan semua idea-idea untuk dijadikan tema. Okay, so kita share semua idea-idea tersebut. Jadi lepas kita share, kita dapat mengumpulkan sebanyak 18
18 ideas. So daripada 18 tu, kita pilih 5 idea daripada tema yang telah bentangkan tadi. Okey, untuk memilih tema, kita ada 4 skop yang kita akan gunakan. Skop yang pertama adalah kos. Dah buat ke belum? Dah. Habis tu kenapa akan gunakan? Ha, kami dah kami dah menggunakan 4 skop untuk memilih tema. Jadi skop yang pertama adalah kos, iaitu kita punya kos untuk kita buat projek tersebut dah. So nombor kita pun dah buatkan rank. 1 adalah high dan 3 adalah low. Yang kedua, kita pilih value pun kita letakkan rank. 1 adalah low, 3 adalah high. Yang ketiga adalah cerita masa. Sikit, value tu maksudnya pulangan kepada Shimazu. Value tu adalah pulangan kepada Shimazu. So untuk masa tu adalah berapa masa lama yang kita boleh buat. So kita pun dah letakkan rank tersebut. So yang pertama, kita boleh completekan lebih daripada 6 bulan tu, kita akan letak pada 1. So kita kalau projek ni kita boleh buat dalam masa 1 hingga 2 bulan, saya letakkan dia rank sebagai nombor 2 lah. Dan yang ketiga, complete dalam masa 4 ke 6 bulan. So yang nombor 1 tu adalah masa yang sangat sekejap. Nombor 3 tu adalah masa yang sangat lama. Dan nombor 2 tu adalah masa dalam masa yang diberi untuk kita buat dalam projek DIO ni. Habis tu difficulty tu tak cerita. Kalau cerita semua. Okay, yang keempat adalah difficulty level. So maksudnya level-level susah, kesusahan yang kita nak buat. So nombor 1 adalah hard, nombor 3 adalah easy, nombor 2 adalah medium. So kat difficulty level ni, maksudnya hal tu adalah susah kita nak buat projek ni. Nombor 2 tu biasa-biasa je, dan nombor 3 tu adalah senang sangat kita nak buat. So daripada 5 tema tu, 5 tema yang pertama yang kita telah discusskan tadi, yang pertama kita nak increasekan efficiency usage. Sepatutnya dia jadi reduce wastage reduce energy wastage dekat production line. Yang kedua, kita nak increase efficiency menggunakan electronic screwdrivers. Okey, tak. Terlalu panjang. Ya, kita ada 10 minit saja untuk semua sebenarnya. Okay. Jadi cuma memadai, kita kata apabila kita buat ranking, kita dapati bahawa tema pertama, ya, reduce wastage of excessive use, telah mendapat ranking pertama dan markah yang tertinggi. So selepas kita buat selection tema tadi mengulangi yang 4 skop yang saya kontrol tadi. So nombor 1 iaitu tema kita nak mengurangkan wastage dekat production line. Sebab dia mendapat total yang tinggi, markah-markah yang tinggi selepas kita buat discussion tadi. Okey. Oh. Aku tunjuk gambar aje. Dia dari sini. Belakang ni. Belakang ni. Okey, tunjuk gambar. Bila keluar gambar rabbit tu kata, "Yeay!" Dia kata, tunjuk gambar je buat apa? Yeah. Kan, tunjuk gambar je buat apa? Orang ni sekali. Dah. Lagi. Ha. Current situation, yes. So understanding current situation. So tema kita tadi selepas kita dah pilih, kita adalah untuk reduce adhesive wastage dekat production line. So apa itu adhesive? Rakan-rakan tahu apa itu adhesive? Gap. Yes, betul.
Adhesif ni adalah gam, simen atau benda-benda yang kita boleh tapal, yang kita boleh letakkan pada non-metallic dekat sebelah side atau kedua-dua side. Okey, ini adalah jenis-jenis loctite atau adhesif yang kita guna dekat production line. Peace. Okey. Semua tadi. Ya betul lah, betul betul lah. Ha, betul betul. Bagus kau ni. Ikut arahan. Okey, sebenarnya dalam production ni kebanyakan adhesif kita ada dua jenis, anaerobic dengan aerobic adhesif. So kebanyakan adhesif yang kita guna dalam production line iaitu anaerobic. Ha? Anaerobic? Anaerobic. 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 Ha, bukan anaerobic. Anaerobic adhesive. So, anaerobic adhesive ni adalah dia kekal dalam keadaan liquid bila dia terdedah kepada oksigen. Betul lah. Ha, bagus. Suka. Dan walaupun dengan kehadiran metal ion, tetapi dia akan kering, dia akan melekat bila dengan ketidakhadiran udara dan kehadiran metal ion. Maksudnya ada udara dan ada metal, dia akan melekat. Tapi kalau salah satu ni tak ada, kalau contoh kalau metal tak ada tapi tak ada udara, dia tak akan melekat. So ni gambar-gambar ni adalah menunjukkan bahawa tak ada oksigen, dia melekatlah dekat metal. Bagus lah, okay, betul dah. Tarik. Tak payah pandang sana, macam kita je. Okay, so kita pun dapat data collection. Ni adalah table. Ni adalah table yang kami buat untuk check adhesive punya expired dalam production line. Tapi menggunakan table ni, kita boleh tahu berapa stesen yang guna untuk setiap jenis adhesif. So macam kotak kecil yang kotak yang kedua yang kita dah keluarkan ni, ini adalah dia dah bagi kat situ menunjukkan bahawa jenis-jenis adhesif dan total use, macam dia total stesen use untuk adhesif tersebut. Buat ada. Okey, ni adalah adhesive usage untuk setiap botol dalam production line. So macam kita tengok dekat sini, kebanyakannya dia semua guna lebih kurang untuk 425. 425 ni. Ada. Siapa? Jangan bulatkan. Ha, tunjuk je, saya bulat-bulat. Okeylah, 425 ni kita guna 4 botol lebih sebulan. Tapi sebenarnya kita amat-amat merisaukan tentang adhesif 2701. Sebab dia adalah dalam kuantiti besar, tetapi kita menggunakan dalam kuantiti kecil untuk sebulan. So kalau kalau kita dapat kontrol kat sini, ada keberangkalian yang besar kita dapat kontrol adhesif-adhesif yang lain. Sebab adhesif-adhesif yang lain semua ada dalam keadaan botol kecil, dia sahaja yang dalam keadaan botol besar. Jadi maksudnya, ya, kebanyakan daripada pembaziran berlaku daripada adhesif 2701 ni. Inilah. Ha. Cakap macam tu lah. Ha. Cakap. Okey. Sebahagian besar daripada kita punya pembaziran. Kita punya pembaziran untuk adhesif ni hadirnya daripada adhesif 2701 ni. Disebabkan oleh kuantiti yang kita dapat tu dalam kuantiti yang besar. Kita boleh tengok dalam keadaan 250 ml. Dah habis. Eh? Habis. Yang kita kira tadi tu. Okay, so dalam keadaan so sini saya nak kita nak setting goal. So dalam setting goal ni kita akan letakkan kita punya tema dulu lah.
saya punya tema iaitu untuk reduce adhesive wastage dekat production line dalam 45%. Jadi tahun lepas kita dah merugikan 200 adhesive botol. Kita merugikan. Kita kerugian. Kau merugikan. Aku buat kerja kau. Kau merugikan aku buat kerja kau. Kerugianlah, bukanlah merugikan. Okey, pada tahun lepas kita kerugian 200 botol untuk adhesive. Jadi setiap satu setiap jenis adhesive harga purata. Harga untuk setiap jenis adhesive adalah RM797,000. Harga purata. Total. Tu 797 tu harga purata kan? Total. Satu botol. Setiap jenis adhesive tu adalah untuk setiap jenis adhesive untuk setiap botol. Maksudnya satu botol tu dah total apa semua. Apa tu ya tadi? Tak itu ya tadi. Okey. So, pada tahun lepas kita telah kerugian sebanyak RM159,400. Jadi kami punya target kita nak kurangkan 45%. So kami target kita dapat kurangkan kepada RM71,730. Bukan kurangkan kepada, kurang kita mensasarkan untuk mengurangkan kerugian sebanyak RM71,000. Okay, kita mensasarkan ke mengurangkan. Kita mensasarkan projek ini untuk mengurangkan kepada kerugian sebanyak RM71,730. Ha, itu lebih kurang daripada 45% daripada kerugian sebelum ni. Ya. Tanyalah macam mana, menarik ke? Macam mana, menarik ke? Bagus. Dah, tepuk. Tepuk. Cuba ya, kurangkan daripada membaca dan elak daripada pandang dan pandang ke sekitar.